baru. Keren pol. Sekarang kita akan menuju ke air terjun Coban Waru. Situ. Nah, ini bisa diakses dari pendakian Lemadhuwur. Videonya sudah pernah kita bukain di sini. Waktu kita dari PLD menuju ke Puncak Lorokan. Sekarang kita akan menuju ke air terjun Coban Waru. Ini kira-kira 200-300 meter dari basecamp PLD lah, sekitar segitu. Ada tulisannya ini air terjun. Kita langsung belok ke kiri. Di hutan pinus. Tiga. Hei, nak. Sudah. Sudah ya, jalan. Ini ada tentunya air terjun. Dari kiri kedengaran terus suara air aliran sungai. Lanjut. Hah? Terus. Betul. Kiri ya terus kan ya terus oh. Nah, sama. Ini ada jalan ke sini dan ke kanan. Itu ada tanda X. Berarti maksudnya jangan lewat situ. Kita lewat yang kanan ini. Sip. Betul, ada tandanya. Oke, yuk. Coach, itu mata air kayaknya. Enggak. Berarti air terjun di bawah ya? Enggak, sana. Kita ke air terjunnya, itu aliran sungainya. Tuh. Oh itu. Aliran sungai sudah kelihatan dari sini. Oh iya, itu rocok itu. Ini ada tandanya tanah. Iya. Wah. Pertemuan dua arus. Oh iya. Itu. Aliran sungai deras. Sekarang bulan Januari, musim hujan. Nih ada tanda-tandanya terus. Melewati sebuah gubuk reot yang sudah tidak terpakai. Bambu-bambu. Dekat ya? Masih jauh. Oh, masih jauh? Iya, mah ya. Oh. Kalau jalan terus iku. Ada. Enggak ono.
ramai juga berarti ya. Ramai ya di sana? Sepi, tidak ada orang. Ya. Lihat sebelum dilaki kalau cepet. Ya, oke. Yo, mari. Satu. Tidak apa-apa. Ketemu penjual pipik di perjalanan menuju ke air terjun Coban Waru. Jam 12:30 siang, gelap seperti ini. Ini cukup gelap nih, soalnya rimbun sekali. Gelap-gelap. Kalau lebih sore lebih gelap lagi nih. Kemana? Tahu. Ke Batu itu. Hah? Iya. Ke sini, ke kanan. Kanan sini. Saya datang ya.
lagi naik. Ini sekelilingnya nih. Nah, ini hutan bambu tadi di bawah. Gelap sekali karena sangat rimbun pada tengah satu di sini. Yuk lanjut. Terus, tidak apa-apa. Gede sekali batunya. Aku pengen lagi air terjun nih. Terjun, yuk lanjut. Kelihatan? Wah, kedengaran. Wah, itu dia terjunnya. Sudah mulai terlihat air terjunnya. Oh, itu air terjun Coban Waru. Akses dari PLD paling dekat itu pondasinya lemah jubur. Ini ya. Akhirnya kita sampai. Ada jembatan bambu di tengah-tengahnya. Ini keren. Wow. Akhirnya sampai. Oh, kita menyeberangi sungainya dari atas ini. Wow, besar sekali. Keren. Coban Waru. Keren pol. Wow, deras sekali airnya. Curah hujannya mungkin tinggi, jadi deras sekali. Lanjut. Oke. Keren. Luarnya. Foto sini lah. Coban Waru luar biasa. Wow, tinggi sekali ini, sangat deras. Keren pol.
Kebetulan semua sudah basah, kita hujan ini. Ampun, hujannya lebat sekali. Iya. Karena kita liput dulu yang lagi makan ini. Makannya cepat-cepat. Karena kehujanan nih. Halo, sudah selesai makan semua? Belum dimakan? Kehujanan. Ayo kita foto sama-sama dulu yuk. Tadi kita ada di sini. Kita dulu, sekarang kita ke Perancis.